Upaya antisipasi penanganan COVID-19 harus dilakukan secara terkoordinasi oleh semua pihak. Tidak hanya di lingkungan pemerintahan dan dinas yang terkait saja, namun kesadaran masyarakat dalam membiasakan hidup bersih merupakan hal terpenting dalam menangani penyebaran penyakit dan virus berbahaya. Guna memastikan kesiapan pemerintah Belitung Timur dalam menangani COVID-19, Ketua DPRD Belitung Timur melakukan RDP dengan pihak terkait dalam penanganan virus tersebut. Dalam RDP ini, Fezi menegaskan kepada pemerintah setempat untuk memastikan segala bentuk persiapan pemerintah khususnya pihak terkait dalam menangani dan mengantisipasi penyebaran COVID-19 di Belitung Timur. Tadi kan kita ingin mempertegas bagaimana penanganan corona ini. Jadi memang beberapa hal yang harus kita lakukan. Pertama tentunya kita ini masalah SOP penanganan harus jelas, kemudian koordinasi. Kita juga tadi suruh minta agar Bupati Belitung Timur ini bisa koordinasi kepada Bupati Belitung lengkap dengan Forkominda dan tenaga-tenaga kesehatan seperti Direktur RSUD sini dan Direktur RSUD Belitung. Jadi karena kita ini adik, ya kita kesana lah, coba digagas biar ini penanganan corona di pulau ini bisa komprehensif. Kemudian kita juga ingin agar alat-alat APD yang disiapkan dari rumah sakit dan dari dinkes itu juga lengkap dan sesuai. Ya kalau memang seperti instruksi Pak Jokowi, agar kalau anggaran-anggaran ya bisa dapat pergeseran. Intinya adalah untuk dalam waktu dekat ini bagaimana untuk penanggulangan corona ini. Dari Manggar, Belitung Timur, Devi Indra, TVRI Bangka Belitung melaporkan.